Selamat siang semua. Jadi yang pertama tema kita tahun ini yaitu adalah Lentera Ramadan, di mana kita ada promo mulai dari tanggal 11 sampai 16 itu harganya cuma 95.000 saja, dan untuk di tanggal 17 sampai selesai itu harganya udah normal 110.000 dengan beli 10 free 1. Nah, untuk menu sendiri kenapa temanya Lentera Ramadan? Karena kita menyediakan dari berbagai negara. Contoh untuk main course kami itu diadopsi dari 3 negara, mulai dari Timur Tengah, Asia seperti Chinese, sama Indonesia. Jadi menunya apa aja, contoh kalau dari Timur Tengah itu ada ayam Maroko, terus ada samosa, terus ada kebab, ada nasi biryani, dan lain sebagainya. Kalau dari Chinese itu ada seperti sapu tofu, terus ada ayam kanton, terus ada dimsumnya juga. Nah, kalau dari Indonesia sendiri apa yang ditonjolkan? Yaitu tentunya dengan menu khas Nusantara, seperti ayam kaliwang, seperti ayam bawang, ayam ketumbar, dan lain sebagainya. Nah, untuk stall sendiri, tidak hanya main course yang kita adopsi dari tiga negara, tapi kita juga punya yang namanya stall atau makanan tambahan di luar makanan utama, yaitu yang setiap hari akan ganti selama 7 hari sesuai hari. Contoh kita hari ini di nasi campur, makanan khas Jawa Timur. Mungkin besok di hari Senin kita bisa mengadopsi dari Sumatera nasi Padang, atau dari Jawa Barat seperti soto Betawi. Dari saudara kita Jawa Timur juga ada seperti soto Madura. Terus dari saudara Timur kita ada Bali, yaitu nasi ayam betutu seperti itu. Nah, apakah hanya itu aja menunya, main course dan takjil, dan stall? Tidak, tentunya kita juga ada takjil, dimulai dari kurma, aneka gorengan, patisserie, terus ada juga live cooking seperti kebab, nasi goreng, dan setiap hari ada seperti nasi goreng, kebab, gorengan itu ada. Terus ada lagi lalapan itu setiap hari juga ada, mulai dari ikan seperti ikan nila, terus ada ayam, tahu, tempe, ada lele, terus ada usus, itu setiap hari ada. Terus aneka bubur, mulai dari kolak, terus ada bubur sumsum, bubur kacang hijau, terus ada juga bubur ketan hitam, dan wedangan juga. Wedangannya apa? Ada wedang jahe, plus ada es dawet sama es campur, itu setiap hari ada. Kalau untuk pendinginnya apa untuk dessertnya? Itu kita mulai ada minuman kopi yang hangat, teh juga hangat, terus yang dingin kita ganti-ganti seperti iced tea, infused water, sama jus. Nah, kalau untuk penyegar mulut itu ada kita aneka buah, mulai dari semangka, melon, pepaya, buah naga, pisang sama salak, plus ada saladnya juga. Itu ada salad bar, itu mulai dari lulu rosa, terus ada juga jagung, ada juga wortel, ada juga tomat, sama Thousand Island dan mayones. Jadi menunya mulai dari appetizer sampai dessert itu lengkap. Dan yang pasti akan rotasi setiap hari, mulai Senin sampai Minggu. Jadi sobat-sobat mungkin yang mau ke Wisprem tentunya tidak akan bosan. Seandainya pernah buber di sini hari Senin, terus besoknya hari Selasa buber lagi, akan menemukan menu yang berbeda seperti itu. Tadi saya lihat ada ini ya, ada soto Mas ya. Betul. Nah, untuk soto sendiri ini ada berapa jenis varian? Kalau untuk soto kita ada 4. Jadi mulai soto Lamongan, soto Banjar, soto Madura, soto Betawi. Terus nanti ada juga tom yum. Jadi enggak hanya soto, kita juga ada tom yum seafood seperti itu. Nanti akan balik lagi ke hari ke-6 sama 7 itu balik ke soto Lamongan sama soto Betawi. Jadi soto Betawinya dalam satu minggu ketemu 2 kali seperti itu. Berarti ini paketnya menu-menu harian ya Mas ya? Menu-menu harian setiap hari beda. Thank you.